Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Kecamatan Medan Timur atas sumbangannya Jumat Berkah ini. Semoga semakin berkembangan lagi rezekinya dan semua usahanya sukses. Satu lagi Pak, kalau bisa ya makin dibantulah kalau bisa ya kan, sumbangannya untuk anak sekolah, untuk semuanya lah Pak Taza. Sebenarnya baru ini mendapatkan yang dikasih oleh Pak Damar. Jadi saya tidak tahu mengenau gini nih. Jadi saya merasa bersyukur karena ada bantuan katanya kepada saya. Saya mengucapkan alhamdulillah kepada Anda. Hanya itu adalah yang bisa saya sampaikan. Selama saya di sini sampai 53 tahun, baru ini sekali datang camat dan lurah berserta kepelur ke rumah saya bawa sembako. Alhamdulillah, terima kasih banyak saya ucapkan dari saya Muhammad Yusuf.